Inilah kisah antara Sakirman, yaitu anggota Politbiro CCPKI yang memiliki adik kandung, yaitu Esparman, yang mana adalah asisten satu Menpang AD Bidang Intelijen, Angkatan Darat. Pertarungan kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas. Tentu hal ini tidak menguntungkan bagi Sakirman, yang mana adalah kakak kandung dari Esparman. Pada tahun 1960-an, adiknya Esparman sudah menjadi Jenderal Intel Kepercayaan, Jenderal Ahmad Yani. Karena itulah Parman dan Sakirman menjadi relasi unik pada pusaran tragedi 1965. Adiknya merupakan Jenderal Angkatan Darat yang menjadi tangan kanan Jenderal anti komunis, sementara abangnya adalah petinggi PKI yang bermusuhan dengan Angkatan Darat. John Rosa dalam Dali Pembunuhan Massal 2008 mencatat, adanya Sakirman di dalam Politbiro akan merupakan kendala bagi Aidit untuk mendiskusikan rencana G30S secara rinci. Salah satu sasaran terpenting dalam G30S adalah adik Sakirman, yaitu Jenderal Esparman, Kepala Intelijen Angkatan Darat. Orang-orang PKI seolah sudah mencium gelagat bahwa partainya sudah disusupi. Di sisi lain, Parman mengaku kepada seorang perwira militer Amerika Serikat bahwa ia sudah menyusupi tubuh PKI. Parman juga mengaku dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam. Setelah G30S, Parman adik Sakirman diketahui terbunuh dalam penculikan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Jenazahnya diketemukan di lubang buaya, dan setelah 5 Oktober 1965, hari pemakaman adiknya, Sakirman termasuk ke dalam daftar sasaran penangkapan. Untuk kedua kalinya, lebih parah ketimbang pasca 1948, dia harus menyembunyikan diri. Sakirman akhirnya ditangkap waktu bersembunyi di rumah seorang fotografer Cina di Solo pada bulan Oktober yang lalu, dan ditembak oleh militer waktu mencoba melarikan diri.